Artis sinetron Jeff Smith kembali berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Jeff Smith ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Rabu malam. Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti 2 lembar LSD dari 50 lembar yang dipesan olehnya. Dari keterangan polisi, Jeff Smith telah memesan puluhan LSD itu dengan harga per lembarnya sebesar Rp500.000. Jeff mengaku penggunaan LSD dikarenakan agar dirinya bisa fokus dalam bekerja. Jeff Smith sendiri belum genap 2 bulan bebas dari penjara karena terjerat kasus narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.